ke ibu Vina. Kalau tadi ada bapak, saya jadi dua ke bapak. Saya lupa. Tapi kan ini adalah inspire moment. Saya memang yang dikatakan oleh ibu Sylvie tadi bahwa kegiatannya memang banyak sekali dari ibu Vina. Setiap hari tidak pernah tidak ada aktivitas, ya. Beliau juga menjadi brand ambassador untuk kosmetiknya sendiri, yaitu Mirinda. Mendadak sekali oleh dari BPC Kamro, tapi saya kejadian ini sebagai suatu motivasi dan semangat bagi diri saya. Dan memang ini merasa belum sangat sempurna untuk menerima ini sebenarnya, karena masih terlalu jauh bagi saya BPC. Tapi ya, terima kasih banyak atas percaya di Stop Pasti. Saya juga ucapkan terima kasih pada suami saya yang selalu mendukung saya, yang selalu memberi saya semangat. Apapun itu. Para pejabat yang hadir di sini kepada Bapak Haji, kepada Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Majen Ibrahim Salim, Ibrahim Saleh, Bapak Majen Saleh, Pak Matarta, dan semua teman-teman dari Bapak Haji. Dan juga ada partner saya dari Meda Kosmetik, Mbak Nina. Terima kasih telah hadir. Mungkin itu saja. Selanjutnya suami saya akan memberikan tambahannya. Iya, makasih banget. Ini suaminya loh, tepuk tangan dong suaminya. Ya. Silakan Bapak. Semangat untuk berbuat yang lebih baik. Ya. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Ibu Vina beserta suami. Saya sedikit menanyakan sedikit kepada Bapak. Pak, gak keberatan kalau istri sibuk ini, Pak? Gak keberatan kalau istri sibuk setiap hari melakukan aktivitas seperti itu? Tidak. Tidak? Tidak. Mbak Vina ini, karena saya kesini nih Mbak Vina dengan Brigjen Bambang Sudono. Beliau adalah bagian dari Lions Club kami, yaitu Lions Presiden dari Lions Club Jakarta Centennial Monas Entrepreneur. Terima kasih. Alhamdulillah, penghargaan Inspiring Women. Luar biasa, cocok sekali. Karena betul-betul memang di Lions Club juga, Vina ini adalah inspire buat kami. Tidak pernah ada kegiatan tanpa terekspos sedikit pun. Semuanya, Instagramnya aktif, Facebooknya aktif, Twitternya aktif, WhatsAppnya aktif, Facebooknya aktif, luar biasa. Tepuk tangan untuk Vina.